Assalamualaikum kakak-kakak TKA. Kembali lagi bersama Bunda Wida di hari Kamis ya. Bunda Wida absen ya. Hai Cica. Hai Kia. Hai Arkan. Hai Aska. Hai Deris. Hai Nadia. Hai Kania. Hai Fira. Semangat kakak-kakak TKA. Kita siap untuk belajar yuk. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Tangannya diangkat, kepala ditundukkan. Kita berdoa memohon pada Allah. Ikrar anak soleh. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu rasul utusan Allah. I witness that there is no God except Allah, and I witness that our Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya robbal alamin. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to you. Good morning everybody, how are you? Just fine. Sebelum belajar, kita bernyanyi-nyanyi dulu yuk nak. Ikutin Bunda Wida ya. 1, 2, 3. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Bisa? Nanti dicoba di rumah ya. Bunda Wida ulangi sekali lagi ya. Ikutin di rumah. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Selanjutnya, Bunda Wida akan mengenalkan kakak-kakak TKA untuk menulis angka 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Boleh diikuti di rumah ya. Kita mulai dari angka 1 ya. 1, 2. Seperti bebek, kalau 1 lurus ya. Kemudian 3, 4, dan 5. Nanti kakak-kakak TKA boleh meniru yang sudah Bunda Wida tulis ya di kertas HVS. Angka 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Selamat mencoba di rumah ya. Selanjutnya Bunda Wida akan mengenalkan identitas diri ya. Nanti kakak-kakak boleh mencontoh seperti Bunda Wida ya. Nama saya Bunda Wida. Jenis kelamin saya perempuan. Umur saya 37 tahun. Alamat rumah saya Kalideres. Kakak-kakak TKA boleh dicoba di rumah untuk menyebutkan identitas ya. Kemudian dikirim ke grup ya, lewat video ya. Bunda Wida tunggu. Kemudian Bunda Wida akan menyebutkan beberapa ciptaan Allah ya nak. Disimak ya. Beberapa ciptaan Allah itu ada manusia, ada
ada hewan dan tumbuhan. Hewan juga banyak-banyak macamnya loh. Ada ikan, ada burung, apa ini? Macan. Dan tumbuhan pun juga tidak hanya sayuran ya, tapi buah-buahan juga ciptaan Allah. Masih banyak lagi, ada gunung, ada sawah, kemudian ada laut. Banyak deh pokoknya ciptaan Allah ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenal angka ya. Angka 1 sampai angka 5. Sekarang kita belajar di buku ini ya, Nak ya. Di buku diri sendiri. Buka halaman 10, kemudian perhatikan Bunda Wida. Nah, di sini ada gambar. Kemudian gambarnya ini kita hitung ya. Ada berapa? 1 2 3. Di sampingnya ada tulisan angka 1, 2, dan 3. Yang mana ya yang sesuai dengan gambar? Yang ini bukan? Ini angka 1. Ini bukan ya? Karena gambarnya kan tadi sudah kita hitung ada 3. Yang mana angka 3 ya? Ini bukan ya? Bukan, ini angka 2. Nah dia, ini angka 3. Kita lingkari, karena gambarnya ada 3, kita hitung lagi 1, 2, 3 ya, dicoba di rumah ya. Kemudian yang bawah juga gambarnya dihitung ya, dan tulisan angkanya ini dilingkari sesuai gambarnya ya. Boleh dibantu sama ayah bunda ya. Kalau sudah diisi ya, sudah dilingkarin semuanya yang sebelah kiri ini. Nanti kakak-kakak boleh mewarnai yang sebelah kanan ya. Diwarnai semua boleh. Kemudian nanti boleh difoto, kirim ke grup WA ya, Nak. Yeay, sudah selesai belajarnya. Sehamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita baca doa yuk. Ikuti Bunda Wida ya. Tangannya diangkat, kepala ditundukkan. Kita berdoa memohon pada Allah. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.